Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Topan Barber Channel. Teman-teman profesi potong rambut dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini saya mengharuskan sikat ya, pukul 18.00. Sebelum kami lanjut, tolong bantu kami tekan tombol subscribe di bawah ini. Teman-teman sekalian dan sahabat-sahabatku yang sehat-sehat selalu, dan khususnya untuk profesi potong rambut, aktivitas potong rambut di manapun Anda berada, untuk sore hari ini teman-teman, saya masih dapat pelaris 6 kepala. Jadi baru buka ya, dapat pelaris 6 kepala sudah buka gerah teman-teman, itu sudah di luar teman. Ya turun hujan deras. Sekarang hampir 1 jam lebih ini teman-teman. Hujan masih belum reda juga teman-teman. Jadi masih dapat pelaris 6 kepala. Ya kita syukuri saja, memang aktivitas potong rambut tidak akan selalu ramai ya teman-teman. Tidak selalu ramai walaupun pelanggan banyak. Kalau musim hujan seperti ini, ya kita harus sabar intinya teman-teman ya. Kita harus sabar. Memang musim hujan, jadi jarang orang keluar rumah. Keluar rumah pun males karena turun hujan, becek lagi itu teman-teman. Ya kita syukuri saja. Jadi rezeki itu ada yang mengatur teman-teman ya. Kita meskipun ngoyo bagaimana, kalau kena turun hujan keras seperti ini, kita tidak bisa menarik untuk hasil potong rambut gitu. Jadi kita masih diberi rezeki 6 kepala, kita syukuri saja. Kita masih menunggu kurang lebih 4 jam lagi teman-teman ya. Kalau mudah-mudahan ini hujan reda, alhamdulillah kalau hujan reda, siapa tahu nanti ada rezeki lagi teman-teman. Yang jelas rezeki tidak bisa dikejar teman-teman ya. Kita pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita usaha. Usaha dan berdoa. Intinya itu sabar teman-teman. Jadi kita pasrahkan saja. Yang penting kita sabar dan selalu berdoa, usaha dan berusaha teman-teman. Jangan hanya berdoa saja tanpa usaha, itu mustahil, tidak bisa tercapai itu keinginan. Yang penting kita usaha. Walaupun ini nanti dikasih, memang dikasih 6 kepala ya, alhamdulillah. Ya santai saja. Ya biasanya ramai kalau di malam-malam seperti ini pukul 19 atau biasanya. Tapi ini turun hujan hampir 1 jam masih belum reda. Meskipun reda pun ini kalau sudah terang ya, sudah reda, orang malas keluar. Semua aktivitas potong rambut, walau tidak di sini saja, di mana-mana, dan juga aktivitas seperti warung atau apa-apa saja yang jualan di sana, yang jelas kalau kena hujan sudah sepi semua.
ya kita intinya kita syukuri saja dari Pak itu teman-teman. Jadi musim hujan itu tadi saya kira nggak dapat pelanggannya ya. Jadi saya kira tadi awal buka potong jam 18.00 tadi turun hujan deras lama sekali. Itu mulai hampir 1 jam. Jadi jam 9.30 baru reda. Ya alhamdulillah ada pelanggan lagi teman-teman yang datang. Tadi tak kira ya cuma 6 kepala tadi. Gitu teman-teman. Cuman tak kira enggak ada lagi yang keluar rumah. Ternyata lain dugaan saya, namanya rezeki teman-teman ya. Jadi disyukuri saja memang musimnya musim hujan, walaupun dapat rezeki sedikit disyukuri aja memang musim hujan. Jadi kalau sudah turun hujan orang-orang pada malas keluar rumah. Ini teman-teman ya, alhamdulillah ini ada dapat tambahan lagi. Yang jelas kita harus bersabar. Jadi potong rambut tidak selalu ramai, semua ada masanya gitu. Yang penting kita bersyukur itu teman-teman ya, dan sabar itu teman-teman. Semua ada yang mengatur, untuk rezeki tidak disangka-sangka. Saya kira dapat, cuma dapat 6 kepala, ternyata ada lagi, tambahan lagi, yaitu ya alhamdulillah lumayan lah. Oke teman-teman, oke teman-teman, seprofesi potong rambut dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, yang penting semuanya sehat, selalu disyukuri saja, yang penting lancar, gitu teman-teman ya. Oke, kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.